Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Hari ini hujannya cukup deras ya. Di tempat kalian hujan nggak? Sambil nunggu A datang, aku mau beres-beres rumah. Pertama ganti spray dulu, karena ini udah semingguan nggak ganti sarung bantal. Jadi di rumah aku itu ada 4 pasang bantal. Yang 2 pasang untuk dipakai sendiri, dan yang 2 pasang lagi untuk tamu. Biasanya sih bantal-bantal untuk tamu ini aku masukin gudang kalau emang lagi sepi, lagi nggak dipakai. Tapi berhubung semenjak lebaran ada tamu terus, jadi sampai sekarang bantalnya masih di luar. Lanjut ngelipat karpet. Aku gelar karpet kalau lagi ada tamu aja, kalau sepi sih ya aku lipat. Kalian gitu juga nggak sih? Ya biar nggak cepet debuan. Oh ya, ngomong-ngomong maaf ya kalau suaranya agak bising. Karena keadaan rumahku, 1 pinggir jalan raya, 2 lagi hujan deras, 3 tetangga lagi benerin selokan kali kayaknya, enggak tahu deh pokoknya lagi ada petukang di samping. Lanjut, aku mau naruh pakaian yang udah disetrika tadi siang. Lumayan banyak hari ini nyetrika sampai hampir 2 jam. Semua model pakaian aku setrika termasuk underwear kecuali satu, yaitu legging. Kalian gitu juga gak sih? Apa cuma baju-baju penting aja? Oh iya, sebelumnya aku udah pernah bikin apa namanya, how I organize my wardrobe. Caraku menata pakaian di lemari biar kalau misalnya diambil itu gak langsung berantakan. Ya pastinya ya dalam 1 minggu, 1 bulan itu pasti kembali berantakan, tapi gak secepat itu kalau pakai teknik aku. Nah, kalian bisa lihat caranya, tinggal klik link di atas atau langsung cari aja di channel aku. Videonya ada di halaman utama, langsung ketemu pasti. BTW lumayan gerah nih bikin video pakai hijab, nyalain kipas dulu deh. Lanjut, kita ganti spray kasur. Spray model sekarang tuh lucu-lucu ya guys, kayak unik, terus ala-ala Pinterest, ala-ala Korea, pokoknya estetik gitulah. Pastinya ya aku juga kegoda buat beli. Ya tapi gimana ya, 1 spray aku masih banyak yang bagus, 2 bahkan ada yang belum dibuka, belum pernah dipakai, 3 ya duitnya mending buat yang lain sih, yang masih lebih penting lagi. Ujung-ujungnya sih balik ke poin nomor 3 ya, duit lagi. Biarin deh, yang penting udah masuk keranjang Shopee, seenggaknya gak kehilangan jejak ya kan. Lanjut ngelap-ngelap kaca. Dari semua macam-macam bebersih, dari semua jadwal bebersih itu cuma ngelap kaca sih yang aku gak suka, gak tahu kenapa. Kayaknya berat gitu buat memulainya. Padahal kan kaca tuh seminggu gak dilap juga udah ini ya, udah debuan. Ya udah itu deh pokoknya.
kurang bening gitu loh. Thank you.
Maaf banget part kepelnya gak ke-record karena ya biasalah ya, memori keburu penuh. Makasih banyak teman-teman semua yang udah nonton. See you next time. Bye.